Mas Jo punya cerita kali ini. Saya sekarang berada di Petamburan dan di sini di depan Plang kita lihat Nahdlatul Ulama, ranting Petamburan yang konon katanya sempat viral di media sosial. Dan alhamdulillah saya sudah di sini. Saya mau lihat di dalam keseharian seluruh pengurus dan silaturahmi ke teman-teman ranting Petamburan PCNU Jakarta Pusat. Saya di depan musola yang tempat keberadaan Plang yang sempat viral itu. Kebetulan di sini saya ketemu pengurusan nih. Kita tanya-tanya yuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mas Jo punya cerita, kebetulan alhamdulillah sudah sampai di ranting Petamburan. Nah, saya mau tanya nih. Ini kan viral ya, Plang Nahdlatul Ulama di ranting Petamburan. Yuk, saya mau tahu dong gimana sih gagasan tiba-tiba Plang ini viral dan keberadaan ranting sendiri di mana? Ya, terus saya pengen ngobrol-ngobrol bisa kan? Boleh, silakan. Alhamdulillah. Ya, silakan. Di dalam kebetulan Bapak Ustadz yang kasih sedang kumpul di dalam. Ya. Pengurusnya lagi ada di dalam, yuk. Oke. Okay. Ya, pengurusnya sedang ada pertemuan dan ini kayaknya formasi komplit nih pengurus ranting Petamburan Jakarta Pusat. Yuk, kita silaturahmi ke dalam. Assalamualaikum. Kita cari tahu tentang aktivitas teman-teman di ranting dan kita silaturahmi dan supaya lebih dekat mengenal ranting Petamburan dan jadi Jakarta Pusatnya. Alhamdulillah saya di tengah-tengah pengurus ranting Petamburan dan jadi Jakarta Pusat. Kita ngobrol santai lah. Ini kan sempat viral mengenai Plang yang ada di area ranting ini dan sebenarnya kita mau lihat keberadaan ranting sendiri dan aktivitasnya. Biar nanti pengurus sendiri akan bercerita pada teman-teman dan Mas Jo punya cerita kita kupas secara lengkap di kunjungan kali ini. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami saya ada Ustaz Tuan dan ini pengurusnya. Monggo Ustaz dipersilakan Ustaz diperkenalkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin perkenalkan, saya sendiri Ketua MBC Tanabang. Dan saya ini Roy Surya MBC Tanabang. Belakang saya ini saya Ketua Ranting atau Tanfizia Tanabang. Mungkin Ketua Tanfizia bisa menjelaskan kenapa berbicara klanisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, para asatidz, para ulama dan kiai. Ya, alhamdulillah yang tadi mengenai Plang di Petamburan ini, bahwasanya memang dari awal ingin membuat Plang di Petamburan ya, karena Plang tersebut merupakan suatu simbol bahwa NU itu ada di wilayah Petamburan gitu, memperkenalkan ya seperti itu. Dan juga dari situ, dari Plang tersebut ya nanti bahwasanya bagi orang atau yang di luar daripada wilayah Petamburan ingin berkunjung ke Petamburan, silaturahmi ke Petamburan ya, bahwasanya ada sekretariat daripada NU Petamburan itu sendiri yaitu di sini, yaitu di Musola Al-Muqabalah persis di depan daripada kelurahan Petamburan itu sendiri, kelurahan Petamburan itu. Ya. Dan dari situ maka insya Allah ya, kami dari segenap pengurus yang baik dari Surya maupun Tanfidia yang ingin mengelolakan NU di wilayah Petamburan, di kelurahan Petamburan. Bahwasanya NU itu ada sebenarnya dari dulu memang ada dan memang belum kelihatan dan mungkin baru kali ini ya, apalagi pas kemarin kita masang Plang, yang kemarin masang Plang itu ada Ustaz Amrillah ya, yang di apa yang beliau ingin menancapkan Plang itu sendiri dan juga ada Pak Kiai Urip dan saya sendiri dan juga ada Muhammad Khodir dan juga ada yang tukang ya, itu juga. Nah itu ya. Jadi dengan harapan insya Allah ya nanti dari wilayah-wilayah yang lain
dari ranting-ranting yang lain atau dari ya insyaallah yang ingin bersilaturahim, kami benar-benar terbuka menerima dengan tangan terbuka untuk menerima daripada NU dari wilayah yang lain untuk berkunjung ke Petamburan, bahwasanya aman di wilayah Petamburan dan juga ya tidak ada yang misalnya mohon maaf misalkan isu radikalisme itu tidak ada untuk di wilayah Petamburan. Ya mungkin untuk lebih jelasnya dilanjut dengan pihak Polri yang akan memaparkan. Ya. Sebelumnya pihak Polri saya mau tanya juga. Jadi sebelum panggung ini sebenarnya secara kultural ini sudah tertangani, sudah menyebar dan sudah ada di Petamburan sebelum pelang itu berdiri ya. Sebelum ya. Pelang berdiri NU ini sebenarnya sudah dari dulu ada. Cuman sebagaimana mungkin tadi dikatakan oleh Ketua Kanpit ya mungkin belum kelihatan secara struktural. Kelembagaannya. Kalau emang amaliyahnya mah sebenarnya ya Petamburan ini mayoritas amaliyah NU secara amaliyahnya. Kita kan ya di sini semuanya enggak ada yang apa ya mayoritas lah kalau dikata semuanya itu tahlilan, semuanya yasinan, semuanya warnabanan, amaliyah udah otomatis insya Allah NU semua. Cuma secara strukturalnya kemungkinan baru terlihat di kepengurusan yang sekarang ini. Dengan keberadaan pelang yang viral itu karena posisinya ditanamnya di Tamburan jadi menjadi viral di media sosial ya. Ya. Kalau ditanamnya di Kramat Jati atau di yang lain biasa aja. Cuma pelang kita lagi. Enggaknya itu terus terang aja kita tuh nggak ada mimpi untuk kesana. Ada. Ya. Mungkin ada bacaan khusus kali ya. Puasa dulu. Nggak ada mimpi. Memang ya apa udah takdir lah mungkin lah ya. Iya, jadian ini juga yang membuat saya juga terpanggil untuk sebenarnya ada nggak sih sisi-sisi yang lain di seputar pelang itu sendiri, makanya saya sempatin coba mau silaturahmi ke teman-teman pengurus ranting ya mungkin ada informasi-informasi buat teman-teman yang luar itu juga jadi melihat semua dalam posisi imbang gitu loh. Dan ini juga terus terang aja menjawab dari kemarin beberapa pertanyaan dari netizen ya kan baik itu di FB saya baca ataupun dari WhatsApp dan lain sebagainya, mereka tuh ada yang meragukan sebenarnya cuma pelangnya doang apa ada apa ya itu kan gitu kan ada pertanyaan begitu kan ada isinya nggak apa cuma pelangnya doang. Benar. Saya jawab sekarang yang kumpul di sini ada alhamdulillah pengurus NU semua Petamburan cuman ini nggak baru sebagian karena terus terang ini juga tadi agak mendadak. Jadi kami tidak bisa untuk mengumpulkan pengurus semua. Kalau pengurusannya itu strukturnya itu kalau nggak salah lebih dari 30 orang. Secara ranting Petamburan ini lebih dari 30 orang. Saya rasa untuk menjawab netizen yang kemarin meragukan keberadaan pengurusnya apa cuma pelangnya doang atau pengurusnya doang. Nah ini saya jawab sekarang kita kumpul di sini yang hadir di sini ini semua adalah sebagian daripada pengurus NU Ranting Petamburan. Jadi memang secara amaliyah dan kultur sudah tertanam dan ini meyakinkan stempel ya kalau memang ada gitu bukan bukan sekedar kepentingan politik atau kepentingan komunikasi nggak ada kan memang murni. Jadi teman-teman dan netizen sekalian memang ini bukan mendadak NU, memang ini sudah ada di Petamburan dan spirit aswaja ini sudah ada dari zaman zaman yang dulu. Saya sendiri di sini ya di sini di musola ini aja saya sendiri ngajar muslimat tiap malam Rabu. Oh kan? Jadi lebih kuat lagi informasi yang ada di teman-teman pengurus sekaligus kita membuat satu informasi yang imbang bukan dari seputar medsos aja kan gitu. Ya. Aktivitas-aktivitas di pengurus sendiri nanti apa ya yang sedang berjalan? Yang sedang berjalan alhamdulillah pengkaderan juga beliau mengajar di sini juga pengkaderan dari anak-anak muda kecil sampai mudanya untuk pengkaderan insya Allah beliau yang turun kekuatan aktifnya sedangkan muslimatnya ya alhamdulillah saya sendiri yang pimpin itu yang ingin untuk bakti yang malam berbuah itu di samping itu juga saya juga punya beberapa majelis-majelis taklim yang semuanya itu aktivitasnya
udah NU semua, dari mulai tahlilan, kemudian tawasulan, tahlilan, serakalan, kemudian baca kitab kuning. Itu yang udah NU banget deh. Udah NU banget. Nah, di sini juga ada nih ketua MBC Tanah Abangnya. Gimana nih? Sempat kaget nggak nih? Ya, maksudnya apa bagian dari program atau gimana dari? Ya, sebenarnya pramisasi ini bagian dari program MWC pasca konferensi kemarin. Kemudian ini akan ada perencanaan beberapa titik di seluruh ranting yang ada di Tanah Abang. Nah, kalau dikaitkan dengan persoalan petamburan hari ini, memang petamburan sejak lama sudah ada NU-nya, dari mulai struktural dan non-struktural dan amaliannya, bahwa ini penancangan ini momentum dengan satu abad. Oke, satu abad. Iya itu. Nah, kalau dikaitkan bahwa dengan salah satu ormas yang dibuat oleh pemerintah, sebenarnya ini nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Memang kita mengakui bahwa agenda dan program MWC Tanah Abang dan masing-masing ranting yang ada di Tanah Abang. Artinya NU itu hari ini sudah lebih dekat lagi dengan masyarakat yang ada di Tanah Abang, khususnya Pemurah. Nah, di antara ini juga ada nih teman-teman dari salah satu teman wakil dari PJNU Jakarta Pusat nih, Ustaz Gufron. Gimana usul pemilihannya nih, wakilnya teman-teman PJ? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, yang berhalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami turut bangga dan apresiasi yang mendalam kepada pengurus ranting Nahdlatul Ulama di Kelurahan Petamburan. Sangat luar biasa. Kala-kala kemarin kita NU mungkin agak tidur. Mulai saat ini dengan struktural NU yang baru, rasanya bangkit NU di Petamburan, khususnya Tanah Abang umumnya, Jakarta Pusat pada umumnya lebih luas. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah momen momentum untuk kita bergerak mengeluarkan NU di setiap kelurahan di Jakarta Pusat. Semangat para kiai terus berkhidmat di NU, mudah-mudahan barokah menyertai kita. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang saya bisa ambil adalah ini dalam rangka menjaga kerangka spirit aswaja dan kebangsaan. Jadi konteks aswaja tetap berjalan, dakwahnya jalan, tetap kokoh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, konteks isu-isu radikalisme dan intoleransi sudah selesai. Sekarang gimana kita membangun bangsa ini dengan rasa aswaja sendiri, dan subangsi itu ada di dalamnya, dan teman-teman yang ada di ranting Petamburan sendiri memberikan satu real yang nyata gitu. Dan sebenarnya tidak berpikir akan viral, tiba-tiba sebenarnya bonus aja gitu. Bonus dari ketulusan berhikmat pada NU mungkin. Iya, bisa jadi begitu. Dan juga berokan daripada ulama-ulama sesuai NU. Mungkin juga ya ketulusan kita juga semua. Ya, yang jelas ya berdoa aja lah, mudah-mudahan kedepannya bukan cuma viral sekarang, cuma yang lebih penting itu kegiatan nyata kita ya. Ada di masyarakat. Ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya, para ustadz semuanya ya. Ada tambahan ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi yang perlu kita garis bawahi bahwa NU di Petamburan itu tidak lepas dari perjuangan tokoh-tokoh ulama NU di Petamburan sendiri. Dalam hal ini ada Al-Mu'rom yang di Masjid Rafiq, kemudian ada Al-Ustaz Haji Mu'alif Zeta, kemudian ada satu lagi top kita itu Haji Michael Munhan. Mereka bertiga inilah termasuk sesepuh NU di Petamburan, tokoh-tokoh NU di Petamburan, dan 3 bulan yang lalu sudah mulai untuk memperkasai agar NU di Petamburan ini bisa maju, bisa bangkit, bisa mewarnai pembangunan di DKI Jakarta. Bersama-sama berpartisipasi dengan pemerintah, dengan aparat TNI Polri, dan juga dengan komponen masyarakat lainnya sebagai organisasi-organisasi yang lainnya. Insya Allah NU Petamburan siap, dan kita
berterima kasih sekali kepada mereka bertiga ini, karena mereka itulah akhirnya kita ini bisa bangkit, kita bisa berpartisipasi aktif lagi NU, dan saya kira itu sangat nyata sekali. Mudah-mudahan dengan adanya perkembangan NU yang bagus di tahun ini akan berdampak positif bagi umat Islam di Indonesia umumnya dan juga pada bangsa Indonesia juga, dan kita siap untuk bekerja sama dengan semua komponen yang ada di masyarakat. Terima kasih saja. Mas Jun punya cerita, yang terpenting adalah bukan gerakan yang instan atau viral, tapi tetap kita beristiqomah terhadap kultur dan semua kasuajan dan spirit NU kepada NKRI. Mas Jun punya cerita, kita jumpa lagi di cerita berikutnya.